Intensitas hujan yang tinggi membuat ruas jalan KS Tubun Kota Bogor Senin malam terendam banjir. Buruknya drainase yang ada membuat derasnya laju air tidak mengalir dengan baik sehingga menyulitkan pengendara yang melintasi kawasan tersebut. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 2 mengalami mogok karena terendam genangan air setinggi 60 cm. Beberapa di antaranya terpaksa menepi ke bahu jalan sambil menunggu surutnya air yang menggenang. Ya, gimana, kenapa kendaraan Bapak ini? Mogok apa gimana? Mogok Pak, ini kena air. Kena air? Banjir di situ. Lumayan tinggi tadi Pak? Lumayan. Ya mungkin... Ya lumayan tinggi lah. Lumayan tinggi. Ini lagi? Ini kerendam sedikit. Mesinnya kerendam? Enggak, itunya apanya. Airnya sudah masuk semua mesin. Ini lagi diperbaiki apa gimana? Ini lagi coba dihidupin aja. Pak, mungkin sebagai pengendara ini dengan apa ketinggian air, harapannya gimana Pak? Ya mungkin ini salurannya ya. Salurannya mungkin kurang di dalamnya atau bagaimana, nggak tahu. Para pengendara ini berharap agar pemerintah Kota Bogor memperbaiki sistem drainase yang ada agar tidak kembali terjadi banjir. Kondisi ini pun membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut menjadi tersendat karena para pengendara harus menurunkan laju kecepatannya. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.